السلام عليكم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda muka surat 24 baris yang ke-10 daripada bawah. Wa qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka bermula jalan ada ia. Ya. Atas sikit tu dia kata, dan pengetahuan, maka tatkala itu sekaliannya lawan bagi ilmu. Maka bermula jalan ada ia menjadi lawan sekaliannya bagi iradat. Bahwasanya tiap-tiap barang yang menafikan bagi ilmu, menafikan bagi iradah. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat mustahil lawan bagi kudrat, lawan bagi iradah. Dia kata dulu, lawan bagi sifat iradah ialah karahah, Allah Ta'ala benci nak buat alam. Kemudian lawan bagi iradah juga dengan makna lupa. Lupa dalam bahasa Melayu semua sama saja, tapi dalam bahasa Arab ghaflah lain, zuhul lain, sahwi lain, nisyan lain. Lain itu tidaklah sampai tahap beza ketara sangat, tapi semua tu makna lupa belaka dalam bahasa Melayu. Jadi sekarang ni lupa ni biasa dikaitkan dengan ilmu, bukan dengan kehendak. Jadi kok mana tiba-tiba sifat iradah lawannya lupa? Ha. Bukannya lupa ni lawan pengetahuan ke? Biasa contoh kita kata, Allah lupa lah. Apa dia sifat Tuhan? Contoh lah. Jadi sifat Tuhan kita tahu. Tiba-tiba lupa. Lupa tu makna apa? Makna kita tak ada pengetahuan tentang dia. Ha, lagu mana kita tiba-tiba sekarang ni bahas pasal lupa dengan makna zuhul, ghaflah, nisyan, sahwi ni dalam bab mustahil sifat iradah. Mustahil lawan bagi sifat iradah. Maka dia pun kata dia dia kata, maka tatkala itu sekaliannya, sekalian makna lupa tu, makna lupa dengan makna zuhul, ghaflah apa semua tu, lawan bagi ilmu. Ha, noktah. Ha, dia lawan bagi sifat ilmu sebenarnya. Ha, lupa ni lawan bagi sifat ilmu pada hakikat dia. Bukan lawan iradah. Lawan iradah betulnya karahah, benci tu. Tambuhlah, benci ni tambuh. Jadi tambuh ni lawannya muhlah. Lawannya noklah. Ha. Jadi tiba-tiba sekarang ni lupa pun lawan bagi iradah juga. Padahal hakikatnya sekaliannya itu lawan bagi ilmu. Maka bermula jalan. Ha, dia nak cari jalan lah. Cari jalan. Dia nak cari jalan. Kok mana yang kita boleh kata lupa ni
Jika jalan ada ia, ia lupa tu menjadi lawan sekaliannya, sekalian lupa tadi bagi iradat, bahwasanya tiap-tiap barang yang menafikan bagi ilmu, menafikan bagi iradat dengan wasitah. Ha. Wasitah ni jalan tengah. Jadi sekarang ni dia kata, oh boleh, lupa ini ialah salah satu daripada sifat lawan bagi iradat. Salah satu bagi sifat lawan bagi iradat, lupa. Beda, hakikatnya dia lawan bagi ilmu. Tapi macam mana kita boleh berkata dia lawan bagi iradat? Sebabnya, kalau dia ternafi ilmu, pasti ternafi iradat. Itu dah itu, kita tes. Contohnya kita tak tahu milo ais. Boleh tak kita nak milo ais? kita tak tahu kewujudan air yang bernama milo ais. Tiba-tiba boleh tak kita nak milo ais? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak tahu milo ais tu ada macam mana nak kehendak. Kita tak tahu kewujudan aiskrim atas dunia ni. Jadi kita boleh tak nak aiskrim? Tak boleh. Sebab tidak ada pengetahuan tentang aiskrim menyebabkan kita tak ada kehendak terhadap aiskrim. Jadi tak tahu kita tu, atau dengan makna lupa apa semua tadi tu, lawan juga bagi iradat, walaupun hakikatnya lawan bagi ilmu. Tapi disebabkan kalau dia ternafi ilmu, ternafi iradat, maka lupa hak tadi pun menjadi lawan bagi sifat iradat, bukan setakat sifat ilmu. Sama juga jahil, jahil lawan bagi sifat ilmu. Jadi kalau sabit jahil bagi Allah, wal'iyadu billah, bukan itulah dia panggil sabit takdir saja. Kalaulah Allah Ta'ala itu jahil, makna Allah pun tak akan ternafi sifat iradah. Karena Allah Ta'ala kalau tak tahu, Allah Ta'ala tak tahu alam ni macam mana, macam mana Allah nak kehendak buat alam? Jadi tak boleh. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala. Dengan wasitah, hak tu tu menafikan oleh sekaliannya, sekalian lupa tu bagi ilmu. Jadi sekalian sifat lupa tadi, az-zuhul, nisyan apa semua tu, dia akan menafikan sifat ilmu. Yang mana menafikan sifat ilmu itu akan membawa kepada menafikan sifat iradat. Jadi lupa, lupa makna tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan, boleh tak kita nak benda yang kita tak tahu? Tak boleh. Setiap kehendak kita mesti kita ada kehendak, mesti kita ada ilmu tentang dia. Tahulah maknanya, maksud dia. Kita nak makan nasi itik, nak makan nasi goreng, nak mari majlis ilmu, nak pergi masjid sekian-sekian, semuanya atas dasar pengetahuan kita. Kalau tak ada kewujudan masjid sekarang ni, kita pun tak kehendak nak pergi. Kalau tak tahu adanya Islam atas dunia ni, kita pun tak kehendak nak masuk Islam sebab tidak ada Islam, tak tahu. Contohnya. Dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya, dengan kedua zuhud dan ghaflah akan iradah pada kebanyakan hal dan kelakuan. Dia kata panjang ni. Dan lagi manakala adalah zuhul dan ghaflah, lupa tu lah. Tiada dihadapkan orang dengan keduanya, dengan kedua zuhul dan ghaflah akan iradah pada kebanyakan hal dan kelakuan. Hal ni kelakuan lah. Dan periksaan sihir, dan periksaan, dan periksaan. Apa tu? Maksud Melayu ada tu dia? Periksaan apa tu? Perkisaan. Perkisaan. Dia tak ada tulis contoh. Perkisaan. Dan perkisaan. Sehingga orang berkata si Anu telah buat perbuatan, atau padahal berkehendak baginya minta uzur, dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhul atau ghaflah. Maka ditentukan keduanya kalau adalah zuhud dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya akan iradah pada kebanyakan hal dan kelakuan,
dan perkisaan. Oh, perkisaan tu tak tahu lah apa dia tu. Sehingga orang berkata si Anu telah buat perbuatan, atau padahal berkehendak baginya minta uzur dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhur atau uflah, maka ditentukan keduanya dengan berlawanan bagi irodah. Jadi ia nak cakap kan? Dan lagi manakala adalah zuhur dan uflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya, tiada dihadapkan orang dengan keduanya akan irodah pada kebanyakan hal dan kelakuan. Sehingga orang berkata si Anu telah buat perbuatan. Ha? Keadaan apa yang keadaan? Oh, tu tulis tu. Oh, keadaan samalah kelakuan tu. Lalu manakala adalah zuhur dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang keduanya akan iradah pada kebanyakan hal. Manakala adalah zuhur. Tak tahu ni, kena cari lain ni. Tak faham apa dia nak kata. Tak ada jalan lagi. Gimana tak tahu ni? Apa yang nak kata tak tahu ni? Dan lagi manakala adalah zuhur dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya akan iradah pada kebanyakan hal dan kelakuan dan perkisaan. Sehingga orang berkata si Anu telah buat perbuatan, atau padahal berkehendak baginya minta uzur dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhul ataupun ghaflah, maka ditentukan keduanya dengan berlawanan bagi irodah. Ni kena tengok balik lah Hasyah Bajuri. Apa nak sebut serabut tengok terjemahan tu. Au bita'lili ataupun bita'lil, dengan ta'lil. Artinya arti au bita'lili atau dengan ta'lil. Ha, bukan ya'lil. Ha, kita jawab ya'lil. Ha, habis kita. ta'lil ni maksudnya sebab musabab. Jadi kita bagi tahu dah dulu sebab musabab. Contohnya ada Allah sebab bagi ada alam. Ha, tu ta'lil. Tu dia panggil ilah ma'lu. Ta'lil ni ilah ma'lu lah, sebab musabab. Ha, contohnya kita kata ada Allah ada alam. Maknanya apa? Makna kok seolah-olah kewujudan Allah menyebabkan alam pun ada tanpa berlaku kehendak Tuhan. Ha, tu dia panggil lawan bagi sifat iradah. Nah, ha, tu. Jadi boleh tak gitu? Tak boleh lah. Mustahil begitu. Ha, jadi ilah maklum sebab musabab ni dia mari segeralah antara sebab dengan musabab. Contohnya kita kata basah bumi sebab hujan. Contoh ni. Jadi basah bumi sebab hujan. Basah dengan hujan tu mari serentak ke? Mari. Orang panggil apa? Lambat sikit. Mari serentak lah. Mana kalau hujan basah. Tak ada hujan kering. Hujan relax kering. Tak ada. Hujan basah lah. Cuma basah dia tahap dia sikit ataupun banyak. Ha, tu ya. Kalau lama sikit banyak. Kalau sikit, kalau sekejap sikit. Jadi sebab basahnya hujan, sebab basahnya jalanan ialah hujan. Jadi basah itu musabab, sebab itu hujan. Allah Ta'ala sebab bagi ada alam. Allah itu sebab, alam itu musabab. Ha, okay. Jadi seolah-olah mereka menafikan iradat Allah Ta'ala. Ini nak menafikan pandangan ataupun i'tiqad puak falasifah. Ahli falsafah. Okay. Buat ahli falsafah. Ahli falsafah dia kata Tuhan buat alam, Tuhan bukan, dia kata ada alam ini dengan sebab adanya Tuhan. Maka ada Tuhan ni qadim, sebab itu dia kata alam pun qadim. Jadi Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kekufuran ahli falsafah ni tiga. Kekufuran ahli falsafah ni tiga. Pertamanya ialah dengan sebab mereka beri'tiqad tidak alam. Yang kedua, mereka beri'tiqad kata Allah Ta'ala itu tidak mengetahui perkara yang juz'iyat. Juz'iyat ni makna benda halus, benda terperinci. Tapi
Yang ketiga, buat falsafah mereka mengatakan beriktikad tidak akan ada kebangkitan manusia di padang mahsyar. Tiga tu. Jadi tiga sebab itu Imam Ghazali kata ahli falsafah kafir. Salah satunya ni lah, iaitu dia kata bita'li. Dengan bita'li makna kidam alam ni, dengan sebab Allah qadim, Tuhan qadim, alam pun qadim. Sebab Tuhan ada, menjadikan sebab kepada alam ni ada tanpa perlu kepada kehendak Tuhan. Tu dia panggil benda mustahil. Tu lawan bagi sifat iradah. Ini menafikan terus sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ta'lil, maka bermula makna ta'lil itu, ta'lil itu makna apa? Iaitu iaitu terlebih suatu yang lain daripada ketiadaan kehendak baginya, bagi suatu yang lain tadi. Terlebih sesuatu, makna hasil sesuatu. Hasil sesuatu daripada tanpa kehendak baginya. Contoh kita kata tadi, ada alam sebab ada Tuhan. Dengan jalan sebab musabab, illah ma'lum. Ta'lil ni maka maksud dia Allah tak ada kehendak buat alam, tapi sebab Allah ada, dia pun automatik ada. Jadi itu ahli falsafah. Tu kapi lah. Sebab dia menafikan kehendak Allah, dia menafikan sifat ma'ni Allah yang bernama iradah. Seolah-olah tak perlu, tak perlu kepada kehendak Tuhan nak berlaku sesuatu, semuanya sebab musabab sesat. Ada Allah, ada alam, sesat. Tanpa perlu kehendak Tuhan, tak boleh. Tu terlebih suatu yang lain daripada ketiadaan kehendak baginya pada itu suatu. Pada itu suatu tu hak yang musabab kan. Terlebih sesuatu yang lain, terlebih sesuatu yang lain tu musabab. Daripada sesuatu tu sebab. Sebab ada Allah, ada alam. Terbitnya alam sebab Allah. Tu. Tanpa kehendak Allah. Tu ta'lil. Terbitnya alam, hasilnya alam sebab Allah ada. Tu yang Allah tu mana? Allah tu itu suatu tu lah. Itu suatu tu kembali pada Allah, iaitu ta'ala apa musabab. Adanya Allah, adanya alam. Jadi alam tu hasil daripada sebab ada Tuhan. Tu ta'lil. Jadi boleh begitu? Tak boleh. Mustahil. Serta tiada terhenti adanya ada suatu daripadanya, daripada sesuatu yang lain. Mana tidak ada ada sesuatu tanpa berhajat kepada kehendak Tuhan. Itu mustahil. Dia kata sesuatu-sesuatu ni kita bagi contoh lalu lah, senang. Atas ada syarat dan nafi. Silap. Dia kena sambung. Kalau berhenti tak faham. Tiada terhenti adanya ada sesuatu daripada nyonya sesuatu yang lain atas ada syarat dan nafi mane noktah. Situ. Jadi sekarang ni sebab dan musabab tidak perlu kepada syarat dan ternafi penghalang. Penghalang ni istilah bahasa Arab panggil mani' lah. Sebab dia beza sikit dengan tabiat. Tabiat dengan sebab musabab ni dia lebih kurang sama, cuma beza sikit saja. Kalau ta'lil ilah ma'lu, sebab musabab ni dia tidak perlu kepada sabit syarat dan ternafi mani'. Mani' ni penghalang. Tabiat ni dia perlu kepada syarat dan ternafi mani', ternafi penghalang. Contoh kita kata Allah ada, alam ada. Jadi kalau kita kata atas jalan ta'lil, atas jalan sebab musabab, maknanya Allah ada membawa kepada makhluk ada tanpa kehendak Tuhan, tanpa disabitkan syarat dan ternafi mani'. Tu ta'lil. Akan datang tabiat. Tabiat ni macam ni pula. Allah ada membawa kepada alam ni ada, tapi dengan syarat Allah itu ada sifat ketuhanan dan ternafi mani' penghalang, iaitu ternafi ada Tuhan selain Allah. Barulah ada alam. Tu tabiat. Tabiat ni panjang sikit. Dia lah kerja dia. Kedua-duanya ni tabiat dan ta'lil, tabiat dan sebab musabab ni menafikan iradat Allah. Kerana kedua-duanya ini tidak mensabitkan sabitnya kehendak Tuhan untuk ada alam.
Yang pertama ta'lil sebab musabab terjadinya alam ini dengan sebab ada Allah. Tanpa ada kehendak Tuhan, tanpa sabit syarat, tanpa sabit penghalang. Ha, tanpa ternafi penghalang. Kalau tabiat sabitnya alam ini dengan sebab Allah ada, dengan syarat Allah itu bersifat dengan sifat ketuhanan dan ternafinya ada suhan lain selain Allah. Ha, tu tabiat. Ha, macam api membakarkan kertas. Kalau atas jalan tabiat, kita akan kata bakarnya kertasnya, api tersebut membakarkan kertas dengan syarat kertas dan api dekat. Dengan ternafi penghalang, iaitu ada air yang membasahkan kertas, maka terbakarlah kertas tu. Tu tabiat. Tu puak-puak tabiat pegang begitu. Dia ada syarat dan ternafi mani' penghalang. Tu ya. Apa lagi? Contoh kita kata, kenyang. Makanan itu mengenyangkan. Kalau atas jalan tabiat, mengenyangnya nasi tersebut dengan syarat nasi masuk dalam mulut. Dan ternafi manik, ternafi penghalang, iaitu apa? Ternafi penghalang, contoh kita bubuh kata, tidak ada penyakit bagi dia yang menyebabkan tak kenyang. Maka kenyanglah dengan sebab makan nasi. Contoh. Tapi itu bukan untuk kita pegang tu. Itu yang salah lah. Cuma nak faham tabiat ni jalan macam mana. Macam mana tabiat tu berlaku. Apa maksud tabiat tu? Semuanya ahli sunnah kata Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala mengenyangkan, Allah Ta'ala membakar, Allah Ta'ala yang memotong. Itu ahli sunnah. Nak faham tabiat je ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka iaitu ta'lil itu mustahilah yang demikian itu, yang demikian ta'lil atas Allah Ta'ala. Noktah. Maka telah kafirlah orang yang berkata dengan yang demikian itu, demikian ta'lil. Haa, kapir. Siapa yang pegang kata ada alam sebab ada Allah, kapir. Kapir, ya? Kapir tak ada khilaf. Kapir tidak ada khilaf. Dia i'tikad sungguh Allah ni tidak cipta dia dengan kehendak dia, tetapi ada alam ini sebab ada Tuhan. Mana dia telah menafikan kehendak Allah Ta'ala. Bukan setakat menafikan sifat iradat Allah yang bersifat ma'ani tu, tapi menafikan juga kehendak Allah. Kehendak Allah kalau siapa nafi, kapir. Tu ya. Maka dibuat misallah oleh segala mereka itu, mereka itu puak yang pegang sebagai ta'lil itu atas mazhabnya, mazhab orang yang berpegang ta'lil tadi yang fasid, fasid ni rosak. Dan i'tiqad yang batil. Dia buat misal. Buat misal saja. Buat misal ni maksud dia nak bagi faham apa maksud sebab musabab, nak buat misal je. Bukan makna kalau kita sebut bah ni tak boleh, bukan. Okey, dia buat misal. Dia buat misal nak bagi contoh, nak bagi faham. Ilah makhluk ni macam mana ni di sisi pasapah ni? Dia buat contoh. Seperti pada gerak jari serta gerak cincin. Noktah. Dia buat contoh yang ada di sekitar kita. Kita pakai cincin di jari kelingking contohnya, atau jari manis. Jari kelingking atau jari manis. Sunnah Nabi SAW pakai cincin ni sama ada kelingking ataupun manis. Cuma manis lebih aula. Ni manis ke ni? Manis kelingking? Kelingking tau? Kelingking. Balik tu eh. Ni kelingking ni manis. Ni dua jari yang untuk orang lelaki sunat pakai. Sama ada kiri ataupun kanan. Kalau perempuan, mana-mana boleh. Pakai sini boleh? Sini boleh. Pelik sikit lah pakai sini. Pakai sini pelik. Ni untuk lelaki. Kiri ataupun kanan. Lebih sunat kuat lagi kanan. Lebih sunat kuat lagi jari kelingking. Tu. Jadi kita punya jari kelingking biasanya kecil ya. Jadi cincin pun kecil ya. Cincin besar tutup tangan-tangan. Oh bagok gitu. Jadi dia punya lubang kecil. Batu tu besar tangan. Oh bagok tu. Kemudian cincin tu pula sunat pakai batu dia tu alik sini. Batu dia kot sini, bukan batu kot sini. Okay. Habis, tu cara pakai cincin lah. Lang ada sebut cincin. Dan cincin yang boleh dipakai oleh orang lelaki adalah selain emas. Cincin perak dan sebagainya. Asalkan selain emas. Adapun perempuan, emas boleh, perak boleh. Kemudian kata Wa'alih Rahimullah. Okay, jadi sekarang ni dia buat contoh.
Okey, kita gerak cincin. Contoh cincin dalam jari kita ni, kita gerak, gerak dah cincin, gerak ah. Ha, tu contoh sebab musabab. Contoh eh. Ha. Contoh sebab musabab. Jari cincin tu gerak sebab apa? Sebab jari. Ha, eh. Tu contoh sebab musabab. Allah alam ada sebab Allah ada. Cincin gerak sebab jari gerak. Serban gerak sebab kepala gerak. Ha, tu sebab musabab tu contoh je. Ni nak bagi contoh. Ha, eh. Kalau kita dari sudut etika, cincin Allah gerakkan, jari Allah gerakkan. Ha, tu etika dan sunnah. Ha, ni nak faham tabiat, nak faham ilah maklum je. Nak faham sebab musabab. Sebab gerak cincin, sebab gerak jari. Gerak cincin sebab gerak jari. Jadi gerak cincin tu musabab, gerak jari tu sebab. Ha, tu ya. Ha, tu. Apa lagi ya? Ha. Apa lagi? Ha, jadi contohnya kita kata lagi kita bola bergerak. Bola bergerak sebab kita tendang. Jadi tendang itu sebab bola bergerak musabab. Ha, tu contoh lagi sebab musabab. Ha, apa-apalah buatlah. Bagi contoh ya. Ha, tu. Kata Musanih rahimahullahu taala, maka bahwasanya gerak jari itu illah, yakni kerana. Kerana ni sebab. Ha, kerana ni sebab. Sebab bagi gerak cincin pada i'tiqad segala mereka itu puak pada sipah tu, puak yang kata illah maklum. Kita ahli sunnah janji jari kita gerak, jari Allah gerak, cincin pun Allah gerak. Dah selama ni kita kata gerak cincin sebab gerak jari tu, ni cakap je, cakap lah tak apa. Aku kenyang makan nasi tadi, kapeh gitu, tak kapeh. Haa, mampu hidup ni kapeh gitu. Haa, itu pun sebab musabab lah tu, kenyang sebab makan. Sebab musabab, dah kapeh, tak kapeh, tu cakap je. Kalau cakap tak apa, cakap adat lah. Nak cakap ke orang, kenyang lah tadi makan nasi. Sudah. Boleh lah tu. Ha, gerak cincin, gerak jari. Cakap je, mulut tak etikot gitu. Oh, mulut kata, cincin gerak sebab jari gerak. Etikot kata, cincin dan jari tu dua-duanya gerak sebab Allah. Ha, sebab Allah kehendak nak gerak dan Allah bagi gerak. Ha, gerak dah. Ha. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, dengan makna bahawasanya gerak jari itu berbekas ia gerak jari pada gerak cincin akan sebagai bekas kerana. Kerana ni sebab kan? Ha, kerana ni sebab. Illah ma'lu dalam bahasa Arab, illah. Ha, kena mengaji sikit lah bahasa Arabnya. bahasa Arab illah maksud dalam bahasa Melayu kerana. Kerana ni sebab lah. Ha, maknanya seolah-olah gerak jari ini sebab yang beri bekas kepada gerak cincin bagi mereka. Ha, mana bukan Tuhan yang berkehendak untuk gerak cincin. Ha. Bukan Tuhan yang berkehendak untuk gerak cincin, tapi jari ini menjadi sebab kepada gerak cincin. Bukan Tuhan. Ha, tu dia pun. Ha. Itu gerak cincin Allah buat, gerak jari Allah buat. Ha, yang kita sekarang ni, hak ni usaha ikhtiar. Dah jadi sungguh ni, Allah buat. Ha. Jadi, kerana, jadi, sebagai bekas kerana, pada yang dikeranakan dia, yang dikeranakan dia. Ha. Tu tak payah tu. Maksudnya musabab lah. Yang dikeranakan dia tu musabab lah. Mana? Sebab memberi bekas kepada musabab. Allah memberi bekas kepada adanya alam tanpa kehendak Tuhan. Cincin bergerak sebab jari bergerak tanpa kehendak Tuhan. Ha, jadi seolah-olah kata cincin ni, jari ni yang bergerak ni, inilah yang beri bekas, bukan Tuhan. Kewujudan Allah yang beri bekas kepada adanya alam, bukan kehendak Tuhan. Ha. Jadi silap habis. Ha, tu. Maka berkata segala mereka itu buat falsafah yang pegang ta'lil ni, bermula Allah Ta'ala menjadikan gerak jari, dan gerak jari itu menjadikan gerak cincin, dan dinamakan oleh segala mereka itu akan zat kita, Tuhan kita Subhanahu Wa Ta'ala itu illatul ilal. Ha, baca gitu kan? Illatul ilal, sebab bagi segala sebab. Ha.
Sebab bagi segala sebab. Sekarang ni dia kata, contoh, puak-puak dia pun lah kata, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, apa tadi kata? Allah Ta'ala menjadikan gerak jari. Okay, menjadikan gerak jari. Dan gerak jari itu menjadi sebab kepada gerak cincin tanpa Allah menjadikan gerak cincin. Itu bagi mereka. Jadi seolah-olah Allah ni sebab yang utama kepada segala sebab lain. Jadi gerak cincin kan sebabnya ialah gerak jari. Gerak jari ni siapa buat? Allah Ta'ala. Jadi Allah ni illatul ilah, sebab bagi segala sebab. Segala sebab yang terjadi di alam ini, asal punca sebabnya Allah. Oh. Tanpa berlaku kehendak Tuhan. Ha, tu dia pun. Jadi geraknya cincin sekarang ni dengan sebab gerak jari. Gerak jari dengan sebab Allah buat. Gerak cincin Allah tak buat. Oh. Jadi Allah penyebab utama kepada gerak cincin melalui gerak jari. Gerak jari sebab bagi gerak cincin. Gerak jari sebab dia, sebab apa gerak jari? Sebab Allah buat. Jadi Allah ni pencetus kepada segala sebab yang berlaku atas dunia tanpa kehendak dia, tanpa Allah jadikan dia. Ha, contoh kita buat lagi. Makan sebab bagi kenyang. Allah cipta makan. Jadi Allah itu sebab bagi segala sebab, termasuklah sebab kenyang, tanpa berlaku kehendak Tuhan. Jadi kita kenyang bukan sebab kehendak Tuhan, tapi dengan sebab makan nasi. Nasi itu Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala berikah. Allah Ta'ala yang buat nasi itu. Ha. Jadi kenyang kita ni berdasarkan nasi, bukannya Tuhan. Ha, itu salah. Ha, eh? Bukan kehendak Tuhan mengenyangkan kita, tapi nasi. Tapi nasi Allah buat. Oh. Jadi Allah tu dia panggil illatul ilal. Sebab bagi segala sebab yang berlaku. Oh. Macam Tuhan sebab pula. Ha, okay. Kerana yakni kerana segala barang yang tersebut itu, atau illatul ilal tu terjemahan dia kerana segala bagi yang tersebut itu. Yakni sebab bagi segala sebab yang berlaku. Ha. Sekali lagi, cincin gerak sebab jari gerak. Gerak jari sebab Allah buat. Jadi puak ni i'tiqad gerak cincin bukan sebab Allah buat, tapi sebab gerak jari. Gerak jari hasil sebab daripada Tuhan. Ha. Jadi Allah ni seolah-olah sebab bagi berlaku segala sebab yang lain, bukannya Allah kehendak. Ha, tu salah lah. Ha, kita ada sunnah, Allah kehendak buat jari, Allah kehendak gerak jari, Allah kehendak gerak cincin. Ha, semua Allah lakukan pada hakikat dia. Ha, tu eh. Bermula habis, selesai lah. Kemudian au bir tabi'i. Ha, ni tabiat. Jadi senanglah, tak ada cerita panjang lah. Kita dah cerita dah tadi, tabiat tu ialah mensabitkan Allah Ta'ala, tapi dengan sebab, dengan sabitnya syarat dan ternafi mana. Ada alam sebab ada Allah, tapi dengan syarat Allah itu ada sifat ketuhanan dan ternafi penghalangnya, iaitu ada sekutu selain Allah. Barulah ada alam tanpa berlaku kehendak Allah. Tu tabiat. Ha, beza sikit saja dengan illah ma'lu, sebab musabab. Artinya arti au bil tab'i, atau dengan tabiat, yakni hakikat dan zat. Nokta. Oh. Dengan tabiat ni mana dengan zat lah, dengan diri dia. Contoh kita kata pisau potong buah. Pisau beri bekas secara tabiat, kita kata. Sebab apa? Sebab dengan syarat pisau itu tajam dan ternafi sesuatu yang lain yang menyebabkan boleh terpotongnya buah tersebut dengan pisau. Maka siapa yang potong buah, hakikatnya ialah ketajaman pisau. Ha, itu tabiat. Ha. Siapa yang etika gitu, kafir. Ha. Ha, jadi Allah cipta pisau, Allah yang membuatkan pisau tu memotong buah, bukannya pisau tu sendiri yang potong buah. Ha. Bukan usaha kita yang potong buah. Allah Ta'ala yang beri berkah. Etika ni etika, bukan dari sudut cakapan. Ha, dari sudut cakapan boleh, pisau yang potong, aku yang potong buah tu. Ha, boleh tak tu? Kalau tak boleh habis eh. Okay? Tak boleh sembang lah buat kita, semua Tuhan berlaku. Nampak Tuhan. Lain macam makrifatullah. Eh? Oh, aku semayang eh. Bukan aku semayang, Allah yang bagi semayang. Oh, itu. Nampak macam makam lain. Bukan aku dah potong ni, Allah Ta'ala dah potong. Oh, mah kan? Eh? Oh.
Jadi hatu semua etikot saja, bukan nak buh dalam mulut, nak buh dalam hati. Yang buh kat mulut jangan buh dalam hati, yang buh dalam hati jangan buh kat mulut. Ini pelik. Kata mu'alif rahimahullah, makna bahawa maknanya lah, bahawa terbit suatu yang lain dengan zatnya, zat suatu dan hakikatnya, hakikat suatu, diri dia tu. Zat-zat ni diri dia. Pisau yang beri bekah, diri dia beri bekah. Tu tabiat. Apa lagi? Makanan itu mengenyangkan. Makanan itu secara zatnya yang beri bekah, bukannya kehendak Tuhan. Dengan syarat makanan itu sekian-sekian-sekian. Ternafis, sekian-sekian-sekian. Potong itu boleh dipotong oleh pisau yang tajam dengan syarat pisau itu tajam dengan ternafi mani, ternafi penghalang lain. Contoh, tidak ada perkara yang lain menghalang terpotongnya benda tersebut. Jadi itu tabiat tak tu. Dah yang potong Allah Taala. Contoh kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia dah asah tajam dah nak potong, nak sembelih Nabi Ismail, tak boleh. Padahal tajam dah. Kalau ikutkan syarat, syarat tabiat tu dah ada, tak berlaku. Ini contoh kita kata, terpotongnya sesuatu dengan pisau dengan syarat tajam pisau dan ternafi jauh. Maknanya mesti dekat. Bau potong. Ini dekat dah. Tajam dah, tak potong. Maknanya ni bukan tabiat. Bukannya beri bekah dengan tabiat. Bukan tabiat pisau, tajam pisau yang beri bekah terpotongnya sesuatu. Tapi Allah Ta'ala. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, daripada bahawa tiada baginya bagi suatu itu iradat, terhenti ia. Okey, titik itu. Daripada bahawa tiada baginya bagi suatu itu iradat, mana tak nak terjadinya sesuatu, nak hasilnya sesuatu itu tanpa berhajat kepada iradat, tapi berhajat pada tabiat saja. Ada syarat ternafi mani, ada tajam ternafi jauh, maka potonglah pisau akan buah itu. Dekatnya api dengan air, syaratnya. Syaratnya api dekat dengan kertas dan ternafi api itu, dan ternafi kertas itu basah, maka terbakarlah dengan tabiat api. Itu contoh. Sekarang ni Allah ada, alam ada, dengan syarat Allah itu bersifat dengan sifat ketuhanan dan ternafi ada sekutu bagi Tuhan, maka jadilah alam dengan tabiat dia tanpa berlaku kehendak Tuhan. Tu mustahil. Siapa yang cakap begitu kafir juga. Terhenti ia, ia tabiat atas ada syarat dan nafi mani' penghalang. Tadi dengan syarat sabitnya sifat ketuhanan dan ternafi sekutu Tuhan, maka jadilah alam tanpa kehendak dia. Dengan syarat pisau itu tajam dan ternafi jauh daripada pisau untuk potong, maka potonglah, terpotonglah benda tersebut atas jalan tabiat. Jadi itu contoh tabiat, bukan untuk kita pegang, untuk faham saja macam mana tabiat itu berlaku untuk kita jauh. Dan bermula misal yang demikian itu. Dia buat contoh. Misal demikian itu, demikian tabiat pada segala orang yang berkata dengan i'tiqad yang fasid itu, yang rosak itu, seperti pada api. Maka bahawasanya ia, ia api berbekas pada mereka itu, yakni menurut mereka itu, mereka itu yang berpegang dengan tabiat, pada menghanguskan dengan tabiatnya, tabiat api, yakni zatnya, dirinya, diri api, noktah. Jadi terbakarnya sesuatu sebab apa? Sebab api yang menghanguskan, bukan sebab Tuhan. Ni, buat tabiat. Kenyangnya itu sebab dengan nasi, bukan sebab Allah Ta'ala. Itu tabiat. Terpotongnya sesuatu dengan sebab pisau, bukan dengan Allah Ta'ala. Itu tabiat. Itu yang salah tu. Dengan makna bahawasanya ia, ia api menjadikan hangus dengan sendirinya, sendiri api. Dia yang menghanguskan tanpa kehendak Tuhan. Maka cerita hak ni ternafi dengan apa? Ternafi dengan cerita Nabi Ibrahim AS kena bakar dengan Namrud. Namrud lempar Nabi Ibrahim, terbakar, hangus. Hangus tak? Tak hangus. Padahal api tu besar dah, besar sangat. Bukan besar air,
besar oven tu bukan. Bukan besar kuali, besar lagi. Besar bangunan. Dia marahkan api tu supaya nak bakar Nabi Ibrahim. Lemparlah api tak terbakar. Bahkan sejuk. Kalau ikut kan, syaratnya dekat dah. Nabi Ibrahim dengan api dekat. Bahkan masuk dalam api lagi. Ternafinya penghalang, iaitu Nabi Ibrahim tak basah pun. Masuk dalam tu tak basah. Tapi tak terbakar juga. Sebab yang membakarkan Allah Ta'ala, bukannya api. Tetapi ketika ada syarat, iaitu syarat api nak menghangus tu bersentuh. Itu syarat dia. Sebut tabiat ni. Dan nafi mani', iaitu basah. Tak ada basah. Basah tak ada, dekat pula api dengan benda sesuatu yang kita nak bakar, maka hanguslah dengan sebab api tu. Itu tabiat. Gitukah kita yang tikak? Tak tu. Yang betulnya, yang menghanguskan Allah Ta'ala. Walaupun api dekat sekalipun, Allah yang membakarkan. Kalau tak bakar, tak bakar lah. Pisau dah tajam, sangat-sangat tajam dah. Asah dah. Beli asah pisau tu 400 juta. Contoh. Sekali lalu, rak itu tajam lalu dah. Boleh potong dinding ni. Contoh. Tiba-tiba potong timur tak boleh. Boleh tak? Boleh. Sebab Allah yang memotongkan. Maka perbezaan antara ta'lil. Dia pun nak buat beza lah. Apa beza ta'lil dengan tabak? Tabak ni tabiat lah. Kita dah bincang tadi. Bezanya ialah syarat dan manik itu ada pada tabiat. Kat ta'lil tak ada. Bahwasanya ta'lil itu sebab musabab. Tiada berhenti. Tiada berhenti. La'ala sawak tiada terhenti. Bukan berhenti. Berhenti ni henti ni pun. Terhenti ni berhajat. Mana tiada terhenti, yakni tiada berhajat atas ada syarat dan nafi mani. Itu ta'lil. Mana ada Allah, ada alam. Tanpa kita sabit, ada syarat ternafi mani. Tak ada. Ada tajam pisau, potonglah sesuatu. Ada tajam pisau, bukan. Ada pisau, ataupun tajamnya pisau tu, bukan. Contoh kita kata gerak jari, gerak cincin. Gerak jari, gerak cincin. Gerak jari jadi sebab kepada gerak cincin. Tanpa kita sabitkan syarat apa-apa, tanpa kita nafikan apa-apa penghalang, terjadi. Itu contoh ilah maklum. Bersalahan tabiat, maka bahwasanya ia tabiat terhenti. Tengok di sini dia terhenti. Kalau tadi berhenti, tadi silap tu. Terhenti atas yang demikian itu, demikian syarat dan nafi mani. Dia berhajat, mana dia perlu. Kena sabit tabiat ni, dia perlu kepada syarat dan ternafi mani. Itu beza antara ilah dengan tabiat. Tu je. Bermula hasil kita faham daripada yang demikian itu, bahwasanya Allah Ta'ala berbuat dengan iradatnya, iradat Allah, dan ikhtiarnya, ikhtiar Allah. Tiada dengan tergagah. Tergagah ni apa? Terpaksa. Bukan duk gagah, duk kuat tu bukan. Tergagah ni mana terpaksa. Jadi bila kita faham yang demikian, Allah Ta'ala tidak lupa, Allah Ta'ala tidak terjadi sesuatu dengan ilah maklum sebab musabab, tidak terjadi sesuatu dengan tabiat, maka sabitlah Allah Ta'ala cipta ataupun terjadi sesuatu dengan kehendak dia, dengan pilihan dia, sejak azali. Bukan dengan sebab tergagah, bukan sebab terpaksa buat. Allah tak mau buat, tapi terpaksa buat. Ada sesuatu yang menekan Tuhan. Tak boleh. Ataupun atas jalan tabiat dan ilah maklum sebab musabab, tanpa kehendak Tuhan berlaku dengan sebab musabab pun tak boleh. Seperti barang yang disangkakan dia kan barang oleh seorang yang telah disesatkan dia, disesatkan orang oleh Allah Ta'ala. Orang yang disesatkan Allah Ta'ala, atasnya atasnya atas orang tu ilmu. Apa dia ni? Iaitu orang yang ada ilmu kemudian disesatkan Allah Ta'ala sehingga beriktiqad sesuatu itu berlaku tanpa berlaku kehendak Tuhan. Ada juga begitu. Contohnya pun ahli pasapoh lah. Ahli pasapoh ni bukan jahil, dia aling-aling bak pasapoh lah. Dia orang yang cerdik pandai, tapi Allah Ta'ala sesatkan dalam ilmu dia. Boleh tak? Boleh.
Sebab tu contohlah kita belajar ni pun ada tahap kitab dia. Bukan main baca sendiri gitu ya. Ada tahap kitab dia dari permula, pertengahan sampai habis. Supaya tak sesat. Sebab ilmu ni macam tu, macam hutan. Jadi kalau kita tak pernah redah hutan, kita redahlah semak sama dulu. Dah lepas semak sama lesat tak? Baru kita pergi ke hutan. Ni pergi hutan dulu. Pergi hutan pula ada tahap dia. Hutan hak, hak yang apa, yang tak apa nak hutan apa, hutan yang tak apa nak tebal ni. Ada yang hutan yang tebal lagi, hutan yang tak tebal lagi. Yang mana kalau kita sesat pun boleh cari jalan keluar. Ha, pergi. Mahir dah duduk dalam hutan, pergi pula hutan tebal. Ha, tak sesat dah lah. Sebab apa? Dah ada pengalaman. Ha. Sama juga lah ilmu dia, tak boleh pergi ngaji ilmu tinggi lalu, tak boleh. Dia sesat. Ha, dia kena hak pemula dulu, dia kena redah semak dulu. Kena potong rumput dulu. Macam mana cari makan dalam semak? Ha. Semak tu kecil lah, dalam kampung ya. Dah mahir dah, dia pergi pula hutan yang tak apa nak tebal. Pergi hutan yang boleh sara hidup sendiri. Boleh jalan keluar sendiri. Ha, dia pergi cari-cari, mahir dah. Baru masuk hutan tebal. Ha. Hutan tebal ni dia sesat cari sendiri lah dengan apa yang dia tahu. Ha. Ha, Jadi kalau orang yang tak pernah pergi semak, tak pernah pergi hutan tak tebal, tiba-tiba pergi hutan tebal lah tu, habis. Kena makan ke jin. Ha, Jadi ilmu yang banyak pun boleh disesatkan Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Jadi bukan semua ilmu itu boleh menjadi dia betul-betul orang yang beri manfaat, bahkan kadang-kadang boleh beri mudarat. Ha, cuma kita tak minta begitulah. Ha, cuma boleh jadi begitu. Ha, sebab tu ada pahaman yang Mu'tazilah, contohnya. Mu'tazilah bukan jahil mana, dia alim. Ada ulama dia, ada kitab fiqh dia, tapi sesat dengan ilmu dia dalam bab ketuhanan, dalam bab akidah. Ha. Ha, jadi Qadariyah, Jabariyah bukannya tak reti, ada ulama masing-masing, tapi dia sesatkan Allah Ta'ala akan ilmu dia sampai jadi begini. Sampai jadi tak betul akidah dia. Ha. Kadang-kadang pekoh aling akidah jahil. Sebab macam mana? Jahil itu sebab apa? Bukan sebab dia tak reti, reti tapi silap faham. Jadi jahil dia panggil. Dan telah dicapkan atas hatinya hati orang tadi, dan pendengarannya pendengaran orang tadi. Dicap ni apa dia? Di patri. Patri ni tutup tadi buka dah. Allah. apa ayat Quran tu? Yang dia ayat Quran surah Al-Baqarah yang depan kali, dia kata Allah Ta'ala mempatrikan hati-hati orang kafir. Mana tak dapat dah cahaya nur Allah Ta'ala, kafir dah mati. Ni orang yang Allah Ta'ala jadikan hati dia itu tutup, cok dah, tak boleh buka dah, tak boleh sampai dah nur ilmu Allah Ta'ala. Pendengaran dia tidak akan dengar perkara-perkara hak kebenaran dah. Orang cakap pun dia tak kata, dia kata tak betul. Wal a'yadu billah, maka orang ni boleh jadi sesat. Dan telah diletakkan atas penglihatannya, penglihatan seorang akan tutupnya nya penglihatan. Siapa tutup juga. Buta penglihatan. Buta, tak dengar, hati tak cerah nak terima kebenaran, nak terima benda hakikat betul, i'tiqad yang betul, maka Allah Ta'ala sesatkan dia. Ini terjadi pada segala orang-orang kafir. Sampai ke mati, dengar dah Islam, dengar dah syiah Islam, sampai dah tengok dah orang Islam mayang, tengok dah orang di haji umrah, sampai dah syiah Islam tu, tapi tetap tak masuk Islam, tak masuk Islam. Sebab hati dia masih tak mendapat cahaya daripada Allah Ta'ala untuk dia masuk Islam. Sebab tu dalam kitab Al-Imam Bayjuri, Fasyiah Fathul Qari, Asyiah Bayjuri ala Fathul Qari, dia kata hati seseorang itu ada tiga. Pertamanya, nur yang sempurna. Keduanya, nur yang separuh sempurna. Ketiga, tak ada nur langsung. Golongan ketiga, tak ada nur langsung, orang kafir. Golongan kedua, yang ada nur tapi separuh, orang Islam yang tak mengaji. Yang ada nur sekaliannya orang Islam yang mengaji. Mengaji bukan mengaji Quran. Bukan mengaji Quran tu, mengaji kitab lah. Sebab mengaji kitab tu dia faham ilmu Allah Ta'ala. Bukan Islam mata-mata balik kerja dengar ceramah habis cerita gitu.
Dia kena faham lah, aku ni agama Islam, apa benda yang aku patut faham. Oh, kena faham bab semayang, kena faham bab puasa, kena faham bab suci, kena faham hiknipah. Oh, gitu. Etiqah kena faham tentang Tuhan, kena faham tentang Nabi, tentang Sama'iyah. Oh, gitu. Hati nak berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat madhumah. Kalau berkaitan dengan berniaga, kena tahu bab muamalah. Kalau dah bernikah, kena tahu bab nikah, tolak dan sebagainya sebelum berlaku. Ni lepas dah berlaku baru nak tanya. Aduh. Nampak sangat tak belajar. Eh, kalau tak sengaja macam mana kena tolak? Ha, baik. Mula saya serabut. Kenalah pergi mahkamah cerita. Sebab apa jadi gitu? Sebab tak belajar. Tu ya. Siapa suruh pilih suami jadi? Tu ya. Itu kata lebih daripada harta daripada agama. Jadi habis. Ini harta banyak tu kahwin tu. Jadi handsome tu kahwin. Tak pilih dah agama. Agama tak agama, tak belakang. Asal sembahyang sikit apa habis kuat. Boleh tu. Habis. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.